warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasirril asrar watiryakil akhyar wa miftahi babal yasar sayyidina Muhammadin nabiyul muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta dakwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita menyambung pengajian kita pada kitab Lubabul Hadis, kemuliaan azan yang keempat. Di pertemuan atau bahagian pertama kita sudah membahas tiga daripada kemuliaan azan, yaitu Allah lepaskan dia daripada neraka, kedua Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan Allah berikan dia surga, sedangkan yang ketiga Allah lepaskan dia daripada siksa dan azab kubur. Lalu apa yang keempat keutamaan azan dalam kitab Lubabul Hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang azan, yang senantiasa mengumandangkan azan, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar untuk dirinya. Kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamun nas ma bin nida wal qiyam fi shaffil awwal. Sekiranya manusia itu tahu pahala yang didapat oleh orang yang mengumandangkan azan dan orang yang salat di shaf yang pertama, summa lam yajidu illa ayyastahamu atau ayyastahamu alaih, dan mereka tidak mendapatkan azan itu dan salat di shaf yang pertama kecuali mereka bersungguh-sungguh berlari ke dalam masjid, kemudian la astahamu maka mereka akan lakukan. Sekiranya orang tahu pahala azan itu besar luar biasa dan pahala orang yang sholat di shaf yang pertama, maka mereka akan berlari, mereka akan bersungguh-sungguh, mereka akan cepat datang, mereka akan berebut demi mendapatkan agar bisa mereka sholat di shaf yang pertama dan agar mereka bisa mengumandangkan azan. Begitulah kehebatan pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis, walau ya'lamuna ma fit tajhiz, sekiranya mereka tahu pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengurus jenazah, la astabiqu ilaihi, maka mereka akan berlomba-lomba menjadi orang yang pertama dalam memandikan jenazah, mengkapankan jenazah, mensolatkan jenazah dan mengkuburkan jenazah. Walau ya'lamuna ma fil utumati was-subhi, kalau sekiranya manusia itu tahu pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat isya dan subuh berjamaah, la'atuhuma, maka mereka akan datang untuk sholat subuh dan untuk sholat isya secara berjamaah, walaupun mereka akan merangkak datang ke masjid. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pahala azan itu luar biasa dalam hadis ini. Kemudian pahala orang yang di shaf pertama ini luar biasa mendapat pahala besar. Kemudian orang yang tahyizul janais, mengurus jenazah, itu pahalanya luar biasa. Kemudian orang yang sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah, itu pahalanya luar biasa. Sekiranya orang tahu dengan pahala ini semua,
mereka akan berlomba-lomba, mereka akan mau diundi, mereka akan mendapatkan yang pertama walaupun mereka dengan merangkak datang ke masjid. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang keempat. Lalu apa keistimewaan yang kelima? Pada saat dikumandangkan azan, langit akan terbuka, doa akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana indal azani," ketika saat azan, "futihat abwabus sama," maka pintu langit akan terbuka, "wastujibatid da'wan," dan doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza kana indal iqamah lam taradid da'wadah," maka ketika azan dan iqamah itu, doa tidak ditolak oleh Allah, alias terkabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa ketika azan, banyak-banyaklah berdoa ketika di antara azan dan iqamah, karena itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, langit sedang terbuka ketika itu. Yang kelima. Dan yang keenam, apa yang keenam? Allah akan berikan beribu-ribu kebaikan, Allah akan angkat derajatnya beribu-ribu derajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qala indal adzani," man qala inda istima'il adzani, siapa yang berdoa atau berkata ketika mendengarkan azan, "Marhaban bil qailina adalan, marhaban bis salati wa ahlan, kataballahu lahu alfu alfin hasanat." Siapa yang berkata ketika azan, mendengar azan, dijawabnya Allahu Akbar sampai hayya alal falah, kemudian dia berkata, "Marhaban bil qailina adalan, marhaban bis salati ahlan," maka Allah akan menulis baginya alfu alfin hasanat. Maka Allah akan menulis baginya beribu-ribu kebaikan. "Wa rafa'allahu lahu alfu alfin darajat," maka Allah akan meninggikannya beribu-ribu derajat. "Wa mahallahu anhu alfu alfin sayyi'at," dan Allah akan menghapuskan beribu-ribu kesalahan dan dosanya. Luar biasa, masya Allah. Apa yang didapatkan oleh orang yang azan ini menjadi motivasi agar kita melatih anak-anak kita, keturunan kita, untuk bisa azan di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru enam yang kita bahas. Selanjutnya ketujuh sampai terakhir kita sampaikan di sesi yang akan datang, sesi yang ketiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.